Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa untuk menyampaikan berita terkini dan teraktual. Kali ini kita mengambil berita dan kajian dari Timur Tengah, yaitu perseteruan antara Iran dan Israel. Iran baru saja melaksanakan pemilihan presiden dan terpilih Ebrahim Raisi yang kemudian disebut sebagai orang yang pernah membunuh begitu banyak orang-orang mujahidin khalq yang menentang pemerintahan di Iran. Tetapi juga di Israel baru saja belum lama terpilih Perdana Menteri yang baru, yaitu Naftali Bennett, juga tidak kalah radikalnya dengan Benjamin Netanyahu. Jadi dan dia sudah ngancam-ngancam juga sama Iran, dan dia mengatakan Israel ini hebat, bisa menyusup dan bisa menghancurkan Iran. Begitulah kira-kira omongannya Naftali Bennett. Sebenarnya kalau Israel ini kuat karena didukung oleh Amerika Serikat dan Barat, itu saja. Dia didukung secara finansial, uang, dan juga peralatan militer yang canggih dikirim ke Israel. Jadi ini Israel ini semacam kaki tangannya Amerika Serikat dan negara-negara barat di Timur Tengah untuk mengacaukan Timur Tengah. Karena keadaan seperti itulah, maka negara-negara Arab yang berbentuk kerajaan, mereka kasihan sekali, tidak punya pilihan kecuali mereka memihak atau mengikut apa maunya Amerika. Tetapi ada perkembangan yang terakhir ini sehubungan lahirnya kekuatan baru, misalnya China dan juga Rusia setelah Uni Soviet itu bubar, maka dilanjutkan oleh Rusia. Ini juga menjadi perimbangan, pengimbang kekuatan di Timur Tengah. Selama ini yang monopoli kekuatan di Timur Tengah hanya Amerika Serikat, tapi sekarang ini muncul kekuatan baru. Dan satu kekuatan yang tidak bisa diremehkan itu adalah Iran. Kalau kita bicara Israel tadi, penduduknya hanya 7,5 juta. Tapi Iran ini penduduknya 82 juta. Dan mereka sebenarnya terlatih dalam perang. Mereka cukup lama berperang dengan Irak di masa pemerintahan Saddam Hussein. Dan Saddam Hussein itu didukung penuh oleh negara-negara Arab dan Barat, termasuk Amerika Serikat. Tetapi akhirnya damai kembali, terjadi gencatan senjata, dan akhirnya melalui kehadiran Amerika Serikat dan sekutunya di Irak itu, Irak diserang oleh Amerika Serikat dan sekutunya, dan akhirnya Saddam Hussein meninggal. Sementara Iran ini memang tidak bisa diserang, ya tentu khawatir juga negara Barat termasuk Amerika, termasuk Israel, mereka menggertak, tapi dalam praktek itu belum pernah mereka berani melakukannya. Mengapa ini tidak berani mereka lakukan? Pertama, walaupun Iran ini diembargo oleh Amerika Serikat, ekonomi diembargo, kemudian persenjataannya, segala bidang diembargo, tetapi mereka bisa survive dan bisa mereka membuat persenjataan sendiri. Bahkan kalau tidak dicegat oleh Barat, khususnya Amerika, mereka juga bisa membuat senjata nuklir. Jadi persenjataan mereka yang cukup bagus itu
itu diproduksi dalam negeri. Nah, sekarang ini kalau sudah misalnya mereka tidak diembargo lagi, mereka bisa menjual persenjataan mereka. Dan sekarang ini mereka banyak menyuplai senjata ke Hamas, kemudian ke Houthi, ke juga ke Suriah, ke Baghdad dan kemana-mana yang mempunyai hubungan baik dengan Iran. Dan itu senjata dibuat di dalam negeri Iran. Jadi Iran ini juga cukup kuat dan terlatih di dalam berperang. Nah, situasi ini membuat Timur Tengah ini selalu bergolak. Kehadiran negara-negara asing di Timur Tengah, khususnya Amerika itu, yang kemudian negara-negara Arab tidak ada pilihan lain karena ketakutan terhadap Iran, mereka kemudian berkiblat ke Amerika, tapi Amerika juga memanfaatkan negara-negara Arab yang kaya untuk mengeruk uang dan lain sebagainya. Dan di masa pemerintahan Trump ini yang sangat pro sama Israel, beberapa negara Arab itu akhirnya dipaksa untuk melakukan hubungan diplomatik dengan Israel. Itulah situasi yang terjadi dan semakin terdesak Palestina. Tapi Palestina ini juga sangat kuat perjuangan mereka, khususnya adalah Hamas. Hamas ini luar biasa, dan Hamas ini kiblatnya selain ke Iran juga dibantu oleh Turki. Begitu pula Hizbullah. Hizbullah ini adalah proksi dari Iran yang juga melawan Iran, ini melawan Israel. Sudah pernah mereka terlibat dalam perang. Dan ini yang sewaktu-waktu bisa terjadi perang besar di Timur Tengah, karena Israel ini dianggap dan memang menjajah tanah-tanah Palestina. Orang-orang Palestina diusir, kemudian mereka masuk di situ, dan keberadaan Israel di situ karena didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Barat termasuk Jerman, Perancis dan lain sebagainya. Jadi ini situasi yang memang rumit sekali. Kita lihat ke depan. Satu hal yang memang tengah dilakukan, tetapi kelihatannya agak terhambat, yaitu perundingan tentang ini Joint Comprehensive of Action antara Iran dengan negara-negara Barat termasuk Amerika Serikat dalam rangka menekan supaya Iran tidak memiliki senjata nuklir. Maka dilakukan perundingan, dan salah satu yang dipersyaratkan dalam perundingan itu bahwa embargo Amerika Serikat itu akan dilonggarkan atau dihilangkan. Tetapi ketika Donald Trump terpilih menjadi presiden, kemudian perjanjian kerjasama yang komprehensif itu, aksi komprehensif itu dibatalkan oleh Trump, dan akhirnya kembali Iran ini dijatuhkan sanksi demi sanksi. Memang tidak adil, tapi itulah negara besar memperlakukan negara yang belum maju. Nah, tapi sekarang ini juga kemudian Iran menjalin hubungan dengan RRC. Ini untuk melindungi ekonomi mereka, bisa menjual minyak mereka dan berbagai hasil-hasil kekayaan alam di Iran. Juga Iran menjalin hubungan dengan Rusia, dan itulah situasi yang terjadi. Sementara juga hubungan Iran dengan Arab Saudi yang berjumlah penduduknya sekitar 34 juta juga tidak bagus. Jadi inilah situasi yang terjadi, polarisasi yang terjadi di Timur Tengah dikaitkan dengan keberadaan Iran, dan hubungan itu juga kemudian dikaitkan dengan bahwa Iran itu kan Islam Syiah di sana. Di Arab Saudi itu Sunni tapi Wahabi gitu ya, lebih menonjol di situ. Jadi saling berbagai kepentingan politik sesungguhnya, kemudian
dikait-kaitkan dengan pertentangan atau perbedaan mazhab ya, atau aliran gitu, yang sebenarnya ini bersumber dari politik ya. Ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, keluarga Rasulullah itu berpendapat bahwa khalifah yang orang yang pantas menggantikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Ali bin Abi Thalib. Tetapi Abu Bakar dan para sahabat itu kemudian sepakat memilih Abu Bakar menjadi khalifah pertama. Kemudian setelah Abu Bakar meninggal, yang dipilih itu adalah Umar bin Khattab, lantas Utsman bin Affan, dan khalifah keempat itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi ini situasi sebenarnya bermula dari pertarungan politik, perebutan politik, kemudian masuk kepada ranah keagamaan, dan sampai sekarang ini terbawa-bawa. Jadi ini situasi yang terjadi. Kita berharap Amerika Serikat ini bisa menahan diri, tidak mencemplung terus-menerus ke Timur Tengah agar situasi damai terjadi di Timur Tengah. Tapi ini juga sangat sulit. Kenapa? Karena Amerika ini kan sebagai negara kapitalis, yang banyak berperan dan berkuasa itu kan para pemilik pabrik persenjataan. Kalau dunia kacau, maka mereka menjual senjata dan juga Amerika mendapatkan uang dari situ. Jadi ini sebabnya tidak pernah damai. Jadi walaupun mungkin pemerintahannya berusaha untuk damai, tetapi karena mereka disokong oleh para kapitalis, para industrialis yang membuat senjata, maka ini juga sangat sulit untuk bisa. Tapi bagaimanapun, kita berharap situasi di Timur Tengah redup, tidak lagi terus bergejolak, terutama sama negara-negara Arab yang Muslim, begitu juga Islam yang mayoritas dianut oleh bangsa Iran. Mudah-mudahan bisa bersatu untuk mewujudkan perdamaian abadi, kemudian kemerdekaan negara Palestina sangat penting sekali, dan tentu kesejahteraan masyarakat di kawasan Timur Tengah, khususnya di Lebanon yang lagi terpuruk sekarang ini, kemudian juga Palestina yang masih dijajah, dan juga pergolakan yang belum berhenti di Yaman. Itulah yang kita ingin sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.